Tapi kalau Pak Erick Thohir datang ke sini, lalu lapangan ini sangat memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi stadion. Pak Erick Thohir itu pasti akan. Semoga Pak Erick Thohir dengarinya. Mudah-mudahan Pak Erick dengar. Ya. Bikinlah stadion ini. Ya. Dan kalau itu terjadi, saya jamin Pak Erick Thohir akan terukir dalam sejarah masyarakat Kawan. Saya berharap ini Pak Erick Thohir, ya, Ketua Umum PSSI. Ya. Setidaknya siapa tahu melalui TV Talaut ini bisa membaca dan bisa mendengar ini. Ya. Ayo Pak Erick, lihat ini prestasi sepak bola di Talaut ini. Ya. Mereka tidak terpengaruh dan tidak terkontaminasi dengan paham-paham yang menjadikan olahraga itu sebuah komoditas politik. Dari kesebelasan dengan top scorer sekarang sementara dengan Winston Sangkong, coach, sampai hari ini seperti apa posisi kesebelasan Anda? Untuk sementara pimpinan klasmen ada di Matai dan Matai. Jadi pada dua kali pertandingan ini Matahit dalam grup F masih memimpin dan kemenangan bisa diraih lewat hat-trick dua kali oleh pencetak gol terbanyak di event ini. Oke, makasih. Dengan Winston Stone, Anda sudah dua kali hat-trick. Jadi Anda adalah salah satu-satunya pemain ya yang sudah melakukan hat-trick dua kali. Bagaimana persiapan Anda sampai Anda bisa hat-trick? Biasa-biasa saja atau seperti apa? Biasa-biasa saja. Apakah Anda bangga dengan capaian Anda sampai hari ini? Bangga tentunya. Oke, terima kasih Winston. Siapa pertandingan kedua antara sampai seru tentunya Maesa FC yang jauh-jauh dari Kecamatan Maesa berhadapan dengan tuan rumah Pasir Hulu Melayu Ruang. Mata yang akan akhir dengan kemenangan ini tentunya mengukuhkan dirinya sebagai tuan rumah klasmen dari grup L dengan 6 poin dengan sudah memasukkan 12 gol dalam 2 pertandingan belum pernah kebobolan. Kedua kapten kesebelasan terdapat ke tribun menandatangani berita acara pastinya. Sekali lagi kita perlu perhatikan kebersihan dari kedua fans. Sebelum meninggalkan band sebenarnya untuk dapat memperhatikan kebersihan. Kemasan air mineral untuk dapat dibersihkan. Dari kedua fans.